Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari sang desainer kondang Ivan Gunawan. Sakit hati ditinggal nikah Ayu Ting Ting dan sebar isu putus dari Aditya Yusman, Ivan Gunawan begini reaksinya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan kembali membuat pernyataan mengejutkan tentang hubungan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman. Setelah menuding Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman sudah putus, Ivan Gunawan kini kembali memberikan pernyataan. Ivan Gunawan dari awal tampak sinis dengan hubungan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman. Kisah asmara Ayu dan Adit sedang jadi perhatian publik. Meski tak dikenalkan secara langsung, namun sahabat Ayu seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur telah menguliknya. Sayangnya, baru-baru ini, Ivan Gunawan mencium adanya aroma-aroma putus dari asmara Ayu dan kekasih. Keadaan tersebut ditanyakan langsung oleh Ivan Gunawan dalam program acara Brownies Trans TV Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Ayu tidak menampik pertanyaan Ivan Gunawan namun juga tidak mengiyakan dugaan tersebut. Ayu menegaskan, apapun keadaannya saat ini, ia merasa bahagia. Celetukan igun yang berujung isu tersebut pun akhirnya diklarifikasi ulang oleh sang desainer. Dikutip dari Insert Live, Ivan Gunawan mengurai penjelasannya atas tudingan Ayu Ting Ting putus dari Aditya Yusman. Ivan Gunawan berdalih bahwa ucapan tersebut keluar dari mulutnya karena belum kenal dengan Aditya Yusman. Tak cuma itu, Ivan Gunawan juga menyatakan ucapannya itu adalah sebuah guyonan semata. Ia juga meminta doa kepada awak media, agar hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman langgeng hingga berakhir ke pernikahan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.